Hai semua, Assalamualaikum. Kali ini Cik Noh nak masak menu special resepi dari bonda Cik Noh sendiri, iaitu laksa utara versi laksa Kedah. Masakan ni tak terlalu rumit dan tak guna bahan yang banyak sangat. Cuma yang penting, bahan-bahannya mestilah fresh, terutama sekali ikan. Cik Noh biasanya akan masak kalau ada ikan kembung yang fresh, yang belum masuk peti beku lagi, sebab mani semula jadi ikan tu yang akan sedapkan kuah laksa. Resepi laksa Kedah ni lah yang mak Cik Noh masak untuk buat jualan dulu. Kita hidang laksa beras bersama kuah yang pekat, pedas dan harum dengan bunga kantan dan kesum. Dan juga taburan ulat-ulaman segar seperti timun, bawang, daun salad dan juga telur rebus. Siapa yang suka masam, boleh tambah limau nipis. Confirm tak cukup semangkuk. Okey, mula-mula sekali Cik Noh nak sediakan bawang untuk direbus bersama dengan ikan. Bawang merah dan bawang putih. Hiris kasar aja. Ada yang rebus ikan tu kosong aja. Cik Noh ikut cara mak Cik Noh, biasa letak bawang sikit. Ni ikan kembung, fresh ikan ni, baru beli kat kedai tadi. Dah bersihkan pun. Sebab ada ikan selayang juga, tadi tengok elok-elok, Cik Noh campur sikit dengan ikan kembung. Dah buang perut, dah bersihkan juga. Kita perlu rebus ikan ni. Berat dua-dua jenis ikan ni dalam anggaran 1.1 kilo macam tu. Kira resepi ni untuk 1 kilo ikan lah. Masukkan hirisan bawang dan asam keping. Air. Tuang agak-agak tenggelam ikan aja. Kemudian boleh rebus sampai ikan masak. Telur. Kalau tak ada telur rebus, kurang menarik sikitlah bagi Cik Noh. Masuk air agak tenggelam. Dan Cik Noh letak cuka untuk mudah kupas kulit nanti. Ni petua ramai yang bagi tahu Cik Noh dulu. Rebus selama 8 minit. Sementara tunggu, kita sediakan bahan-bahan untuk kuah pula. Bawang merah kecil dan bawang putih. Ada orang tak letak bawang putih. Mak Cik Noh memang letak sikit. Potong kasar sebab kita nak kisar halus kejap lagi. Bawang besar 1 biji. Potong kasar juga. Lebih manis kalau kita letak bawang besar ni, kuah pun jadi pekat. Cili kering. Gunting menyerong untuk senang tanggalkan biji. Nanti bila basuh, kita gaul-gaul senang jatuh biji. Kalau nak lebih pedas kuah laksa, boleh tambah cili padi sikit. Sebab ada orang suka pedas kan? Ikan bilis. Okey, ikan bilis ni memang satu bahan yang Mak Cik Noh akan masukkan bila masak kuah laksa. Tak perlu banyak. Kita nak rasa manis bilis tu aja. Ni dah basuh tadi, rendam dengan air panas untuk lembutkan sebelum kisar. Okey, bahan yang kena ada untuk dapatkan kuah laksa yang harum semerbak wangi, bunga kantan. Potong bahagian batang. Bahagian bunga ni belah 4. Bahagian yang keras ni belah 2. Kita tak makan yang ni nanti. Cuma kita nak bagi wangi kuah aja. Sayang kalau buang. Daun kesum atau orang utara panggil daun cenohong. Kali ni Cik Noh gunting, ambil bahagian daun dan batang yang lembut aja. Okey, bahan-bahan untuk kuah dah siap prepare. Sebelum tu Cik Noh nak tunjuk laksa kering. Yang ni dah direndam dalam 2 jam macam tu. Kalau nak mudah lembut, memang kena rendam dululah bila rebus. Dan Cik Noh rebus sampai lembut macam biasa. Kemudian tapis air rebusan nanti. Okey, ikan rebus tadi Cik Noh dah keluarkan air. Ni ha air rebusan ya. Dan dah asingkan isi ikan dengan tulang. Cik
Cara yang selalu Cik Nong buat macam ni. Guna sudu dan tolak untuk keluarkan isi. Asingkan daripada tulang. Asam keping yang rebus ikan tadi, keluarkan aja, tak ambil. Isi ikan dengan bawang rebus, kita kisar aja sekali. Sekarang masa untuk kisar semua bahan. Lepas ni kita betul-betul lah guna blender. Dalam blender, masukkan bawang merah, bawang putih dan bawang besar. Cili kering yang Cik Nong dah rendam dengan air panas dan buang biji sikit tadi. Ikan bilis rendam, masuk dengan air sekali ya. Ingat ya, ikan bilis tu kena basuh dulu. Tambah air sikit dan kisar halus. Isi ikan, kisar halus juga sekali dengan bawang rebus tadi. Belacan agak-agak sebesar ibu jari. Masukkan air dan kisar halus. Belacan ni biasa dikisar dengan bawang, tapi Cik Nong lupa letak tadi, jadi kisar sekarang lah. Air kalau sikit sangat susah nak kisar, boleh tambah lagi. Ni Cik Nong tambah air rebusan ikan. Tulang ikan jangan buang ya. Kita kisar juga dengan air. Ini yang buat bagi lebih sedap. Kisar halus tulang dan tapis air. Proses ni Cik Nong biasa ulang 2 kali. Kisar sekali lagi tulang dan tapis ambil air. Ha, dah boleh mula masak kuah laksa. Masuk air rebusan ikan dalam periuk. Dan air yang kita kisar tulang tadi. Bawang, cili dan bilis kisar halus. Dan juga isi ikan. Cik Nong masak semua bahan-bahan ni sampai mendidih. Biar mendidih dalam 15 minit macam tu. Dah mendidih kuah ni. Ni air kisar dari tulang ikan yang dikisar kali kedua dan tapis. Masukkan bunga kantan. Asam keping. Masuk 2 keping dulu. Kalau kurang masam, nanti boleh tambah lagi. Daun kesum. Garam. Dan masak lagi sampai mendidih. Okey, ni yang Cik Nong biar reneh ataupun mendidih dalam 20 minit tadi. Boleh adjust kalau kurang masin. Tambah lagi garam ya. Okey, kuah laksa dah siap. Kuah tu biar mendidih sikit lagi pun okey. Biar lebih mesra lah rasa semua-semua bahan tu. Sekarang Cik Nong nak sediakan bahan untuk kita hidang bersama dengan laksa. Timun. Nak sedap cari timun yang masih muda, yang luarnya warna hijau pekat macam ni. Cara potong boleh ikut cara yang masing-masing rasa mudah lah. Cik Nong biasa potong macam ni dari dulu lagi. Ada juga orang pakai parut untuk parut timun ni. Bawang besar, hiris tak perlu terlalu nipis, sederhana aja. Cili padi. Hiris halus.
Daun salad, kalau di sebelah utara biasanya letak daun selom. Tadi Cik Nong cari kat kedai, tak ada. Jadi guna je lah mana yang ada. Sekarang ni tak boleh cerewet sangat cari barang. Takut kalau keluar rumah lama-lama. Okey, potong kasar macam ni. Last kali, limau nipis. Limau kasturi pun boleh. Okey, dah cukup selesai bahan-bahan kondimen. Sekarang bolehlah hidang. Laksa Cik Nong tak tunjuk cara rebusan. Caranya mudah aja. Lepas rebus sampai lembut, terus tapis air dan bila-bila sikit. Masukkan laksa dalam mangkuk. Sendukkan kuah secukupnya. Tabur dengan hirisan timun, hirisan bawang, daun salad, cili padi, telur rebus dan limau nipis. Kita dah cukup lengkap lah ni. Kalau makan ramai-ramai satu family memang best sangat. Okey, sekian dari Cik Nong untuk kali ni. Selamat mencuba dan jumpa lagi pada resepi akan datang. Bye!